Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di channel Mang Saman, channel misteri. Sekarang kita mau ke makam, namanya pemakaman Bulak Gadung. Di sini terkenal keangkerannya. Konon katanya sering banyak orang lihat penampakan di sini ya. Tapi kita nggak tahu, kita mau buktiin aja, siapa tahu ada penampakan yang ada di sini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya, like, subscribe, komen, dan share. Tapi posisi udah ada di makam ini teman-teman. Sekarang kita mau masuk pemakaman. Ini Mang Saman yang mimpin. Ini namanya pemakaman Bulak Gadung. Ini adalah vlog kedua kita di channel Mang Saman Misteri. Ini pemakamannya teman-teman, buat ngejar subscriber teman. Bantu subscribe ya, dan ikutin terus video vlog kita malam hari ini bersama Mang Saman. Ada pohon besar, guys. Sini ada pohon besar. Buat yang nonton, jangan lupa bantu subscribe ya. Ini sama lagi baca-baca doa nih, minta izin. Kita baru masuk ke lokasi paling angkernya di sini ya. Ini baru pertama kali saya malam ke sini. Terlihat makam-makam di sini nih. Tuh, makamnya tuh. Ini namanya pemakaman Bulak Gadung. Karena kemarin ada yang request, katanya saya ada yang bilang vlog di Bulak Gadung aja katanya. Ini udah saya buktiin. Saya udah di Bulak Gadung.
Ini banyak-banyak banyak sekali pohon besar ini, teman-teman. Ini pohonnya. Ini pohon besar itu udah sampai. Ini pohon besar ini, teman-teman nih. Tuh. Kita di jarak 1 meter nih, kita di pohon ini nih. Ini semua. Jam segini belum ada juga yang muncul ya. Sekarang Mang Saman mau mencoba memanggil di sini. Mau memanggil sosok gaibnya di sini. Kita nggak boleh mendekat ya. Saya jongkok, ah pegel jadi terus. Ini Mang Saman mau mencoba memanggil di sini, teman-teman. Terbang. Dari sini mang nih, dari sini. Sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Apa dari sono sini? Lari ke sono dia. Sono. Iya. Terbang ke apa tuh? Terbang. Iya. Begitu gimana? Ya. Ini tuh pesan matiin. Lari kemana lo ya? Pindah kemana lo? Mari. Belum, belum. Di sini, di sini. Mana? Di sini. Masang saya ngebir, ngebir sana. Nah. Itu, di sini, di sini. Nah. Nah, itu. Nah. Yes, yes, yes. Yes. Tuh, tuh, ada yang ngebir. Ah, kayaknya mulai nggak deketin nih. Ada yang terbang di sini. Alih kemana ya tuh? Ayo kita cari dah. Udah mulai subuh ini. Kayaknya dia lari ke sini nih.
Ayo kita cari semak-semak. Semak-semak. Saya mau mencari semak-semak dulu ya. Iya, iya. Turun lo. Jangan jauh-jauh. Turun. Mayo turun. Dari tadi lo, gua tungguin lo. Kita udah muter-muter tapi belum ada nih teman-teman. Belum ada sama sekali kita nemu penampakan di sini. Udah kita udahin aja mang ya. Kita mau pulang ya. Pulang aja lah. Yuk. Sekarang waktu udah setengah empat nih teman-teman. Udah pagi, itu mau pulang aja dah. Mata udah ngantuk banget ini ya. Mang kita balik mang ya. Pulang ya. Udah lihat lokasi. Ini lokasinya guys. Teman-teman serem. Waktu udah jam setengah empat ini. Belum juga dapat penampakan. Astagfirullahaladzim. Itu mang, ya Allah, sepelajin ya Allah, dia mau situ ya, gua getok lo, ini mau disamperin teman-teman, ya Allah saya nggak berani nyamperin nih, kemana mang, hilang, sepelajin, hilang teman-teman, coba kita samperin yuk, samperin dulu. Mang, gimana mang? Tadi di sini nih, saya lihat nih. Ya Allah. Nggak tahu dia nih lari kemana nih? Nggak ada teman. Mungkin tempat lain kali. Tempat lain kali nih ya. Gimana kira-kira nih? Ah, mang, coba di sana mang. Aduh, sana coba, sana mang. Tunggu ini. Angkali ke sana mang. Sepuluh jam saya ngeri banget ini. Baru pertama kali ini, bener saya baru pertama kali ini saya ngeliat penampakan hantu langsung. Sudah sana, kayu. Kayu nih. Ya Allah. Ya Allah, baru kali ini saya pertama kali lihat penampakan langsung nih. Kalau kita dengar kata orang sih kita nggak percaya ya, tapi ini langsung dibuktiin di sini wujud. Kita mau pulang ini. Mang gimana mang? Aduh, capek saya. Wah kalau ketemu saya ikat nih. Ini mang Saman berani nih. Di pocong mau digedik pakai pakai tomsis nih aduh. Cari lagi dah. Cari lagi mang. Masih penasaran. Tapi saya nggak berani mang ini mang. Dia belum ini nih, belum lari jauh nih kayaknya nih. Saya nggak berani memang mang. Gimana nih mang? Mana ya? Padahal di waktu udah pagi banget ini udah mau subuh ini. Tadi di sini nih teman-teman di sini tadi nih. Langsung loncat dia nih. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mang, gimana mang? Waktu udah pagi mang.
Kita lanjutin gak, Mang? 10 menit lagi dah, kita tunggu, saya tungguin. 10 menit lagi. Saya penasaran nih, soalnya nih. Nyampe mana dia larinya? Iya, Mang. Belum jauh itu kayaknya itu. Iya, iya. Itu bisa hilang kayak gitu ya? Nah, saya tahu dia belum jauh ini. Belum jauh kayaknya nih. Ya Allah. Masa bro aja, ada suara apa tuh? Ada suara yang nimpuk itu. Astagfirullah. Mang gimana, Mang? Bentar. Tadi dia di sini nih, sedang berdiri, dia tadi di sini. Iya. Langsung hilang begitu aja dia. Takut sama tongsis saya kali ini ya? Tongsis sakti ini. Mau digetok ini, punya tongsis. Pantong sih sembarangan nih, Mang Saman. Kayaknya kalau saya nggak bawa tongsis ini dia nggak bakalan kabur nih. Iya. Kaki saya gemeteran nih, Mang. Astagfirullahaladzim, kalau ketemu dia tuh, waduh. Mudah-mudahan nggak ngikut sampai rumah ya. Mudah-mudahan dia nggak mau ikut ke rumah. Astagfirullahaladzim. Udah teman-teman, kita pulang aja ya. Waktunya udah mau pagi, udah subuh ini. Mang, kita pulang, Mang. Udah pulang aja lah. Pulang aja ya. Udah. Sekian aja ya teman-teman video dari vlog malam ini. Jangan lupa tonton terus dan jangan lupa subscribe juga ya. Kita mau menuju pulang nih. Kita mau pulang. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video vlog malam hari ini. Jangan lupa subscribe ya di channel Mang Saman Misteri. Terima kasih buat semua yang sudah mau menonton. Pokoknya semoga sehat selalu teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.